tentang panen padi aja, pupuk. Pupuknya susah. Baru-baru sekarang ada lagi. Lagi mahal pupuknya. Kalau kering 600.000, kalau enggak kering 5.000. 5.500. Hanya dikejar oleh harga pupuk yang tinggi yang dikeluhkan. Ya. Apalagi Pak tadi yang di tapi yang disampaikan sekarang pupuknya sudah banyak tapi panennya sudah selesai. Tapi panen dari lokal nggak perlu ini Pak, perlu ditambah dengan impor lagi Pak ya? Panen lokal nggak perlu ditambah impor lagi atau masih? Ya kan belum, ini kan baru panen raya. Impor itu kalau pas nggak ada supply, nggak ada panen, ya. Berarti aman ya Pak? Iya kalau semua lokasi sekarang baru posisinya panen. Hanya yang saya tanyakan tadi apakah sudah harga gabah turun? Kalau sudah gabah turun artinya harga beras juga turun. Terima kasih Pak.